Di episode yang telah terjadi sebelumnya, Erwin Cobra berhasil meyakinkan Tias apakah keputusan yang diambilnya untuk menceraikan Dean adalah keputusan yang tepat seperti hal yang diinginkan oleh hati dan pikirannya. Dan tentu saja benar, Om Cobra berhasil membuat Tias sadar bahwa dirinya tidak bisa hidup tanpa Dean. Apalagi setelah Tias mendengarkan ucapan Dean bahwa selama ini dirinya hanya memperjuangkan cinta mereka sendirian, membuat Dean pun berkecil hati. Hingga membuat Tias pun merasa bahwa saat ini Dean telah kecewa kepada dirinya. Ternyata hal yang telah dilakukan oleh Erwin dan juga Dean ini telah berhasil membuat Tias ragu untuk melanjutkan perceraiannya bersama dengan Dean. Kira-kira, apakah karena hal ini akan membuat Tias pun memutuskan untuk mencabut gugatan perceraiannya terhadap Dean? Karena sebenarnya, Tias juga tidak ingin berpisah dengan Dean. Namun hanya saja, bayang-bayang Hani selalu saja menghantui hati Tias.